Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak ajak semua yang apa nama lihat live saya. Mari baca sama-sama dengan saya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang mana kita buat dengan pernafasan. Kita baca surah Al-Fatihah, dia senang je. Mungkin ada yang tertanya macam mana lah Ustaz Tani cakap yang pernafasan-pernafasan tu kan. Okey, jadi saya nak tunjuk testing Al-Fatihah ikut sama dengan saya. Nanti saya cerita, ikut je. Masa tarik nafas, nafas di hidung. Okey. Dan nafas tu akan keluar. Teacher, assalamualaikum teacher. Hari ni jom sama-sama dengan saya teacher buat baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dengan pernafasan Yominda. Sebabnya saya berlatih dengan Sifu Fiza, jadi dia kata pernafasan tu bagus lah, cara dia begini-gini. Okey. Bila fikir iyalah, kita tahu tapi kita tak praktis lagi. Okey, jadi mari sama-sama ikut dengan saya. Kena tutup radio jap. Radio nyanyi lagu rock. Okey. Tarik nafas. Kita tarik sama-sama tau. Sampai 3 kali . Tarik. Tahan. Lepas. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Ini warm up dulu. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Baca Al-Fatihah dengan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Selalu nampak kan cara baca saya tak baca laju sebab Al-Fatihah ni kan boleh terapi. Kalau kita membiasakan bacaan dengan pernafasan, insya-Allah jadi terapi untuk diri kita. Sebab kebiasaannya orang dia ambil pernafasan macam mana tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukannya bernafas, ambil nafas dekat hidung, dia ambil nafas kat mulut. Kalau tak percaya, cuba rakam-rakam gambar anda sendiri. Okey, tengok dia orang baca macam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memanglah lemas. Kalau nyelam dekat air memanglah lama lemas. Okey. Jadi kita naklah bernafas dengan hidung. Selamat mencuba. Sebab dia sebagai terapi tau. Cuba buat banyak kali. Satu hari 7 kali Al-Fatihah. Cuba baca macam tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kan bukan senang صراط الذين tu sampai ke ولا الضالين tu dengan satu nafas. Bila kita boleh ambil nafas, nafas tak bocor. Kalau kita ambil nafas dekat mulut, dia bocor tau. Jadi bila ambil nafas kat melalui hidung tu, macam tu dia akan terus ke saluran pernafasan dan keluar masuk dia dekat saluran pernafasan yang betul. Jadi nak buat terapi, buat dengan surah Al-Fatihah. Saya menggalakkan kepada thank you teacher. Teacher ni guru bahasa Inggeris saya untuk masa ni, untuk baca buku. Ada dua buku dengannya dalam bahasa Inggeris. Okay, Abah macam mana bah? Al-Fatihah. Tarik nafas kat hidung, lepas tu lepaskan nafas masa baca. Dan kalau ada baki rasa macam lemas sikit tu, lepaskan nafas melalui hidung terus. Okay, siapa yang baru masuk tu, Mas Ayu, boleh tengok balik semula. Cuba kita latih anak-anak murid kita. Mas Ayu ni ustazah ni. Cuba latih anak-anak murid kita baca surah Al-Fatihah dengan pernafasan yang betul. Sedut nafas dekat hidung, tahan, lepas tu baru lepaskan. Masa baca tu dia keluar kat mulut, kadang-kadang dia tak habis. Lepaskan nafas melalui hidung. Itu adalah terapi. Siapa ada anxiety ke, ada apa-apa masalah ke berkenaan dengan kejiwaan dan roh, rawatlah dengan surah Al-Fatihah paling kurang pun satu kali satu hari. Tapi sebaik-baiknya cuba 7 kali sebagaimana saya belajar dekat Darul Syifa. Satu hari 7 kali surah Al-Fatihah kena buat. Tapi kalau dengan pernafasan yang betul lagi cantik, dan insyaAllah boleh sembuh. Kan betul tak? Jangan percaya kalau tak buat. Kalau dah percaya, kalau dah buat baru tahu apa rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.